Mayor Teddy, sosok yang mengemban peran sebagai ajudan Prabowo Subianto, menambahkan dimensi menarik dalam peta politik Indonesia. Lahir pada 2 Mei tahun 1975, Teddy memiliki perjalanan panjang di dunia militer sebelum menapaki arena politik. Kehadirannya sebagai ajudan Prabowo membuka babak baru dalam kiprahnya, menggambarkan keberanian, dedikasi, dan kesetiaan yang dijunjung tinggi. Sebagai seorang militer dengan pangkat mayor, Mayor Teddy telah melewati berbagai pengalaman yang mencirikan keberanian dan kedisiplinan. Terlibat dalam operasi militer yang menuntut Teddy memperoleh reputasi sebagai seorang prajurit yang andal. Keputusannya untuk bergabung dengan Prabowo sebagai ajudan menandai transisi penting dalam karirnya. Peran Teddy sebagai ajudan Prabowo tidak hanya mencakup tugas-tugas administratif atau logistik. Sebagai bagian dari inner circle Prabowo, Teddy ikut andil dalam penyusunan strategi politik, penanganan isu-isu sensitif, dan mendukung setiap langkah Prabowo dalam dunia politik yang dinamis. Kepercayaan yang diberikan Prabowo pada Teddy menegaskan bahwa Teddy bukan hanya seorang ajudan, melainkan mitra strategis yang memiliki keberanian dan kemampuan yang diakui. Keberanian Teddy tidak hanya terlihat dalam arena militer, tetapi juga dalam menghadapi tekanan dan kritik dalam dunia politik. Sebagai bagian dari tim Prabowo, Teddy tidak lepas dari sorotan dan kontroversi politik yang seringkali memanas. Namun, ia tetap teguh dan setia pada misi politik Prabowo. Menunjukkan bahwa keberaniannya tidak hanya sebatas di medan peran, melainkan juga di medan politik yang kompleks. Selain itu, Teddy juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. Peran publiknya tidak hanya terfokus pada politik, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatannya dalam kegiatan bakti sosial menunjukkan bahwa Teddy bukan hanya seorang militer dan politikus, tetapi juga sosok yang peduli pada kebutuhan sosial. Profil Mayor Teddy sebagai ajudan Prabowo menciptakan narasi menarik tentang perpaduan keberanian, dedikasi, dan kesetiaan dalam dinamika politik Indonesia. Kisahnya mencerminkan betapa pentingnya peran seorang ajudan dalam mendukung visi dan misi seorang pemimpin politik. Meskipun politik seringkali penuh tantangan, Teddy tetap setia pada tugasnya, mengukir kisah kepahlawanannya dalam dunia politik yang terus berubah.